Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, gak kerasa nih, sudah masuk bulan Januari tahun 2023. Pasti banyak nih, kemarin teman-teman yang mau beli mobil baru tapi belum sempat atau bahkan rezekinya belum ada. Nah, di bulan Januari ini sebenarnya momentum yang tepat. Karena mungkin gak kerasa beberapa bulan lagi masuk bulan puasa, masuk lebaran juga, tapi kalau belinya sekarang banyak banget DP minim ya bro ya. Betul. Luar biasa, apalagi kita mainnya ke hobi mobil. Udah banyak nih teman-teman yang beli mobil di sini dengan kualitas yang bagus, dan sekarang kita ditemani oleh bagian marketing yang pastinya sudah berpengalaman, dibantu bareng Bang Rizky. Apa siap. Kabar Bang Bro? Andre, baik. Sehat bro? Sehat dong. Luar biasa, Happy New Year ya bro ya. Siap. Happy New Year. Barusan ada unit Nissan Serena lagi di test drive, gak apa-apa. Kalau teman-teman minat, ada warna putih ya bro ya. Ada warna putih. Ini tampilannya seperti ini, karena kita tadi udah ngambil footage juga. Nanti harga DP dan cicilannya bisa coba japri aja ya. Siap. Siap. Nah, sebelum kita mulai, yang belum tahu alamat lengkap showroom ada di mana bro? Alamat kita ada di Bursa Mobil, Mall Mangga 2 Square, lantai LG, lot D1 dan 2, showroomnya hobi mobil loh. Showroomnya hobi mobil, teman-teman. Jadi dari KFC tinggal turun aja, ada warna biru hobi mobil biru, ya. Siap. Nah, itu di atas itu bukan stok yang ready semuanya, teman-teman. Itu hanya sebagian dari show unit aja ya. Benar, display aja, Om. Display aja. Stok yang lebih banyak ya ini di gudang ya, teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau ke sini bisa ditemenin sama tim marketingnya ya. Pasti dong. Termasuk sama Bang Rizky, teman-teman. Siap. Bisa japri dulu dong? Bisa dong. Harus berapa janjian dulu aja, Bang. Janjian dulu aja ya. Berapa tuh nomornya? Nomornya di 0816 3111 666, Om. 3111 666, teman-teman. Biar gampang kita simpan di atas video dan di deskripsi aja, teman-teman. Ada link Instagram atau link Instagramnya ada, Om. Rizky.hobimobil. Rizky.hobimobil, teman-teman. Bisa follow juga ya. Betul, di situ kita update stok terus. Oke. Tahun baru nih, Bro. Ada promo apa aja nih buat konsumen promonya nih? Promonya kita ada DP 10%, Om Andre. Jadi 10%. Meringankan DP-nya untuk teman-teman yang mungkin lagi buka usaha. Oh. Oke. Okay. Atau lagi save budgetnya bisa pakai DP minim itu. Kalau saya punya uang di bawah 10 juta bisa punya mobil nggak di sini? Bisa dong pasti. Ada di bawah ada 10 dong. Juta. Oke. Okay. Tapi kalau teman-teman yang nggak mau ribet pengen paket yang instant approval bisa juga nggak? Bisa banget, Om. Syarat ketentuan berlaku, nanti langsung kontak aku aja. Bisa instant approval. Auto approve. Berarti maksudnya tanpa survei tinggal kirim data aja. Tanpa survei kirim data. Mobil bawa pulang? Langsung bawa pulang. Mantap, teman-teman. Kalau showroomnya sendiri buka hari apa aja, bro? Kita buka setiap hari, Om Andre. Dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Sampai jam 7 malam ya. Karena kan kalau saya lihat di Instagram hobi mobil juga stok mobil banyak tuh. Betul. Sebenarnya total stok bisa sampai berapa tuh? Total bulan ini sih kayaknya 140-an ya. 140 unitan ya. Jadi yang di video kita itu hanya gambaran kecil dari total stok. Update yang terbarunya bisa hubungin Rizky langsung aja. Betul. Ya. Oke, kita langsung aja, teman-teman. Mulai dari depan boleh, bro? Boleh, dari si merah. Dari si merah. Merah nih. Siap. Ini kayak baru banget mobil. 2021 nih, Om Andre. Ini namanya Toyota Agya ya? Agya TRD. TRD. Automatic tahun 2021. Tipe paling tinggi. Betul. Agya sekarang sudah keyless dan engine start, sudah teman-teman. Engine start. Betul. KM-nya berapa, bro? KM-nya ini agak tinggi nih, Om. 50 ribuan. 50 ribuan. Tapi ya? Teman-teman gak usah khawatir. Ya. Kita di sini jual kilometer tinggi. Yang penting mesin, kualitas semuanya terjaga dengan baik. Itu, teman-teman. Bisa teman-teman cek dah kalau hobi mobil. Luar dalam cek sepuasnya ya. Boleh banget, Om.
atau bahkan bawa ke bengkel resmi nggak masalah. Bawa bengkel resmi, bawa mekanik sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, karena mobil di sini benar-benar double filter, mungkin berlapis-lapis filternya. 5 tahap pengecekan. 5 tahapan. Berapa bro harganya bro? Ini harganya di 139.500. 139.500 DP? DP-nya di 8.500 om. Mm-hmm. Cicilannya 3,3 selama 6 tahun. Tadi dan tenor yang kita kasih tenor maksimal ya om ya. Tenor maksimal ya. Masih bisa disesuaikan lagi. Kalau mau 5 atau 4 tahun japri langsung aja. Betul. Teman-teman. Baru tadi minta di bawah 10 dikasih nih 8.500 ya. 8.500. Dan cicilannya murah banget di 3.300-an aja. Dapatnya tahun muda mobil seperti baru ya. Betul. Udah kalau tahun segini mah gak ada PR teman-teman. Pajak Mei gimana bro? Pajaknya hidup dong. Hidup sampai 2023 ini ya. 2023. Betul. Di sini pajak gak ada yang mati ya. Pajak mepet-mepet dikit kita tinggal negosiasi aja. Mantap teman-teman. Intinya beli mobil di sini udah tinggal pakai. Betul. Lanjut, mobil irit juga. Mobil irit, si mungil. Si mungil. Ini Nissan March. Nissan March ini yang 1200L. 1200L ya. Automatic tahun 2013, Om Andre. 2013. Oke. Okay. Kilometernya? Kilometernya 50 ribuan. 50 ribuan. Berapa bro harganya? Ini harganya di 98.500. Oke. Okay. DP-nya di 16.500. Yeah. Cicilannya 3,1 selama 4 tahun, Om. Ih, lebih murah nih. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun aja. 4 tahun aja. Cicilan 3.100 itu pun 4 tahun. Kalau beli OTR-nya dia di 98 juta ya. Betul. Pajaknya bulan 7 sampai 2023 juga. Pajak berapaan ini, Bro? Pajaknya kurang lebih sekitar 2 jutaan. Sekitar 2 jutaan ya. Rata-rata proses kredit berapa hari di sini? Proses kredit kalau data-datanya teman-teman bisa lengkapin, Om, satu hari pun udah beres. Asalkan data lengkap sesuai persyaratan di sini cukup sehari. Umumnya sih 1 sampai 3 hari kerja. Maksimal 3 hari lah, teman-teman. Tapi kalau dibantunya sama Bang Rizky yang sudah tahu nih cara ngebantunya, cepat ya, Bro ya. Siap. Sat-set. Kita maksimalin. Maksimalin. Kali ini baru datang nih. Nah, ini baru masuk banget nih, Om Andre. Ini mau di salon nih kayaknya. Masih nih. Jelek lah. Iya, tapi ini meskipun bahan, wah ini mah udah bagus sebenarnya, teman-teman. Tahun berapa, Bro? Ini Mazda 2R tahun 2014, automatic nih, Om. Matic 2014 ya. Kilometer? Kilometer 61 ribuan. 61 ribu. Berapa, Bro, harganya? Ini harganya 162.500, Om. Iya. DP-nya itu 14.500, cicilannya 3,8 selama 6 tahun. 6 tahun ya. Berarti, teman-teman, cukup DP 16 jutaan aja. 14.500. Punya Mazda 2. Punya Mazda 2R. Mobil keren loh, teman-teman. Pajak Mei. Plat genap wilayah Jakarta Pusat ya. Tuh, warnanya agak jarang ya. Warna abu ya. Abu. Kalau proses pengiriman biasanya seperti apa di sini? Kalau proses pengiriman itu jadi kalau kita menyiapkan ekspedisinya aja, Om. Ekspedisi ada. Jadi kita nggak asal sembarangan juga kan, Om. Karena berarti kan ada asuransinya itu. Ada asuransinya, ada betul. Ada asuransi. Kalau Bang Rizky nganterin ke rumah teman-teman bisa? Nanti tergantung daerahnya. Tergantung daerahnya. Mungkin kalau luar Jabodetabek kita kirim mobilnya aja sih, Om. Iya, kalau masih wilayah Jabodetabek mungkin bisa dibantu langsung bareng Bang Rizky ya. Bisa dibantu langsung kita antar atau kita towing. Tinggal diatur aja. Fleksibel dah teman-teman. Nanti yang nyari mobil 3 baris di depan banyak banget. Kita lanjut. Siap. Ini mobil yang lagi laris banget nih, Toyota Calya. Calya G automatic tahun 2021 nih, Om. Baru setahun pakai. Model baru juga. KM-nya berapa? KM-nya 20 ribuan. 20 ribuan ya. Dan sekali lagi di sini kilometer semua asli. Asli. Ada garansinya juga, ada jaminannya juga, tinggal lihat spesifikasinya ya. Ada sertifikat pengecekan mobilnya juga. Keren, teman-teman. Berapa, Bro, harganya? Ini harganya 146.500, Om. 146.500 ya, dengan DP? DP-nya di 16.500. Ya. Cicilannya 3,3 selama 6 tahun. 3.300 selama 6 tahun ya. Dan ini kilometernya baru jalan di 20 ribuan. Jadi mobilnya benar-benar seperti baru ya. Betul. Ini pajaknya panjang, Om, bulan 9. Masih oh, bulan 9. Beberapa bulan lagi lah ya. 2023. Betul. Berapaan nih pajak Calya, Bro? Pajaknya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya. 3 baris, irit, tapi dengan terjangkau, pakai Calya ya. Pakai Calya. Kalau ini saya sarankan cepet-cepetan, karena ini mobil laris banget, teman-teman. Nah, ini ada Baleno. Suzuki Baleno. Keren nih, plat nomor udah baru. Mobilnya tahun berapa, Bro? 2017 automatic, Om. 2017 matic. Betul. Ya. Dengan kilometer? Kilometer 70 ribuan, Om Andre. 70 ribuan. Oke. Okay. Harganya berapa, Bro? Harganya di 161.500. 161.500. DP-nya di 11.500. Widih. Cicilannya 3,8 selama 6 tahun. 6 tahun 3.800 ya. 11 juta setengah ganti motor jadi mobil bisa ya, Bro, bisa ya? Bisa banget dong. Benar. Pajak per tahun berapa, Pajaknya Bro? Pajaknya sekitar 3 sampai 4 jutaan. 3 sampai 4 jutaan. Nah, teman-teman kita itu variatif, Bro. Ada karyawan. Betul. Ada wira swasta, ada pedagang.
itu semua kalangan bisa proses kredit di sini. Bisa banget tuh. Bisa banget. Bisa bang. Oke, terus ada yang rumah sendiri. Rumah sendiri. Ada rumah yang kontrak. Itu bisa pasti rumah sendiri bisa, ya. Bisa banget. Kalau rumah kontrak gimana? Rumah kontrak bisa banget. Kita bantu semaksimal mungkin. Oh, bisa bang. Banget. Di hobi mobil bisa banget. Tinggal kirim data aja ke Rizky, nanti bisa langsung diproses ya. Betul. Walaupun semuanya pakai tahap BI checking kan om ya. BI checking dulu teman-teman. Cuman batuk-batuk sedikit aman lah. Bisa di backup lah. DP 11,5 ya bro ya. DP 11.500. Keren teman-teman. Xenia nih. Xenia X Automatic Om Andre tahun 2017. Ini 1300. Joknya masih bagus banget. Betul. KM berapa bro? KM-nya 17.000 om. 17.000? 17.000. Tahun 2000? 2017. Wah jarang dipakai mobil kita ya? Kita ada 2 unit nih om. Yang satu agak tinggi. Warna? Sama. Tipe tahun sama. Tipe tahun sama. KM berapa kalau yang itu? Itu kayaknya 30-40 ribuan. 30-40 ribu. Kalau yang ini KM 17.000. Jadi cepet-cepetan aja lah. Cepet-cepetan aja. Pantesan saya lihat kayak baru mobilnya. Ban juga ini kayak masih bawaan pabrik kayaknya ya. Harga berapa bro? Harganya di 131.500 om. 131.500. DP-nya kredit? Di 8.500. Ya. Cicilannya 3,1 selama 6 tahun. DP 8.5 juta, cicilan 3.100. Dapat KM 17.000. 17.000. Udah, ini mau dipakai keluar kota atau luar pulau juga aman ya. Aman banget. Pastinya mobil sehat teman-teman. Karena oli mesin di sini kita ganti baru. Wajib. Semuanya. Wajib. Berarti tinggal isi bensin. Tinggal isi bensin. Keren. Pajak berapaan bro? Pajaknya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya. Oke. Lanjut ada Nissan Grand Livina. Nissan Livina SV. Sierra Victor. Tahun berapa bro? Automatic tahun 2017 om. 2017 ya. KM-nya? Kilometernya mobil rajin nih, 100 ribuan. 100 ribuan. Tapi gak usah khawatir Om Andre. Balik lagi, semuanya aman. Tinggal pakai. Itu, tinggal test drive aja dah teman-teman. Kalau secara fisik sih luar biasa, masih mulus banget ya. Betul. Kalau harga berapa ini? Harganya di 119.500 Om. 119.500. Dapatnya yang model baru teman-teman. Paket kredit? Paket kreditnya DP-nya di 9.500, cicilannya 2,8 selama 6 tahun. Wait. DP 9,5. DP 9.500. Cicilan 2.800. 2.890.000-an loh, Om. Keren. Punya Nissan Grand Livina 2017. 2017. Plat nomor baru, pajak juga hidup Maret 2023 ya. Betul. Pajak berapaan, Bro? Pajaknya sekitar 3 jutaan. 3 jutaan ya. Oke, keren. Tahun 2017, cicilan 2 jutaan. Nah, ini barang barunya nggak ada nih. Mobilio. Honda Mobilio, barunya belum ada nih om. Mm-hmm. Ini Honda Mobilio E, automatic tahun 2017. Cuman pemakaian 18 om Andre. Pemakaian 18, berarti baru 4 tahun pakai lah kira-kira. Betul. KM berapa bro? Kilometer 50 ribuan jalan. 50 ribuan jalan. Berapa harganya sekarang? Ini 162.500. 162.500. DP-nya di 13.500, cicilan 3,8 selama 6 tahun. DP 13,5, cicilan 3.800 aja. Punyanya Honda Mobilio. Honda Mobilio. Pajaknya Februari, plat nomor ganjil wilayah Bekasi ya. Betul. Pajak berapaan bro? Pajaknya sekitar 3-4 juta. 3-4 juta ya. Kalau konsumen yang tukar tambah, suka ada nggak sih bro di sini? Ada dong om. Ada? Ada. Okay, dan itu selama mobilnya aman, nggak ada bekas tabrakan, nggak ada bekas banjir. Minimal 2013 ke atas kita masih bisa ambil. 2013 ke atas bisa proses. Asalkan mobilnya sesuai dengan karakter hobi mobil. Karena betul. Hobi mobil nggak main mobil bekas banjir dan laka ya. Betul. Luar biasa. Lanjut lagi ada Innova. Ini agak nyelip sedikit nih om. Iya. Tahun berapa bro? Innova G facelift tahun 2014 matic bensin. 2014 matic bensin. Betul. 2000cc ya. 2000. KM berapa ini? Kilometer 80 ribuan om. 80 ribuan. Harga? Harganya di 188.500. 188.500. 500. DP-nya 15 juta, cicilannya 4,4 selama 6 tahun. 6 tahun ya. Oke, ini mobil bandel, lega, interior masih ori, body juga masih bagus ya. Ya, kilometer oke. Standar lah. Kilometer standar. Kalau jangka waktu kredit bisa disesuaikan tergantung konsumen ya. Betul. Cuma kita kasih penawaran selalu 6 tahun, Om. Iya, teman-teman. Ini ada BRV nih. Siap. Tahun berapa, Bro? BRV E tahun 2017, automatic, Om. Matic KM-nya? Kilometer 70 ribuan. 70 ribuan. Gagah kalau BRV itu. Kalau mesin sih mirip dengan Mobilio ya. Betul. 1.500 harganya? Harganya di 172.500. 172.500. DP-nya di 11.500. Wih, mantap. Cicilannya 4,1 selama 6 tahun, Om. Cuma 11.500 bisa punya Honda BRV bisa ya. Bisa punya Honda BRV. Pajak bulan 7, plat genap wilayah Tangerang, teman-teman. Pajak berapa ini? Pajaknya sekitar 4 jutaan, Om. Sekitar 4 jutaan ya. Oke, Honda BRV 3 baris tapi dia masih irit ya. Masih irit. Dan itu mobil nyaman, XL7. Mobil nyaman. Siap, kita ke mobil nyaman nih. Iya, ini tipe apa XL7-nya ini nih? Ini XL7 Zeta, Om. Zeta. Automatic tahun 2020. Matic 2020, mesin 1.500,
Dan kilometernya, kilometernya berapa? Kilometernya 60 ribuan, oke. Okay. Harganya berapa? Harganya di 193.500, Om. Iya. DP-nya di 10.500, cicilannya 4,6 selama 6 tahun. DP 10.500 aja, punyanya XL7 ya. XL7 Zeta. Betul, pajaknya bulan Maret 2023, pajak berapa? Pajaknya sekitar 3-4 jutaan. 3-4 jutaan ya. Jadi pilihan mobil keluarga banyak tuh. Grand Livina, Xenia, Mobilio ya. Masih terus banyak lagi. Masih banyak lagi, yang lebih mewah ada. Kita naik kelas dikit. Pak Ero. Pajero Sport. Pajero ini yang Exit, Om. Exit. Automatic tahun 2016. 2016 kalau Exit dia lebih irit, teman-teman. KM berapa? Kilometer 80 ribuan. 80 ribuan, oke. Okay. Tapi sudah jok kulit ya. Sudah jok kulit. Berapa, Bro, harganya? Ini di 361.500. 361.500. DP-nya di 23.500, Om. Cicilannya 10,4 jutaan selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Pajaknya sendiri bulan Maret. Bulan 3. 2023. Plat genap wilayah Jakarta Barat ya. Betul. Selain Exit nanti juga ada yang Dakar dong. Ada dong. Oke, lanjut teman-teman, tonton sampai selesai nih. Ada CR-V. CR-V Turbo. Ini bukan Turbo, sorry. Non Turbo. Ini yang 2000 cc, Om. 2000 cc NA ya. Betul. KM berapa ini? Ini kilometer 37 ribuan. Wih, rendah banget. Kayak baru 37.000. Tapi jok kulit udah ada ya? Jok kulit udah ada. Udah dan ada. Kita lagi banyak stoknya nih, Om Andre. Ada berapa tuh? Yang Prestige ada, non Prestige ada. Oh, pokoknya yang Prestige ada. Ada sekitar 4 sampai 5 unit. 4 sampai 5 unit. Yang 1.5 turbo pun ada ya? Betul. Kalau yang 2000 cc berapa harga? Ini harganya 367.500, sorry. 367.500. DP-nya di 28.500. Cicilannya 10,6 jutaan selama 4 tahun. Selama 4 tahun dan ya. Dan ini hitungan bunga premium, Om. Kalau dipikir-pikir harga mobil LMPV sekarang yang baru udah 300 lebih tuh. Betul. Veloz, BRV dan lain-lain, tambah dikit bisa dapat ini. Tambah dikit dapat ini. Itu, kelasnya beda, lebih enak ya, Bro ya. Lebih premium. Lebih premium, teman-teman. Nah, ini juga ada Toyota Foxy nih. Foxy. Ini Foxy 2019 nih, Om Andre. 2019. Ini kelebihannya Foxy baru nggak ada sunroof loh. Ini double ada. Sunroof ya. Ini masih ada. Itu. Padahal kesukaan Indonesia itu sunroof biasanya. KM berapa ini? Kilometer 60 ribuan, Om. 60 ribuan? 60 ribuan. Harganya di 413.500. 413.500 betul. Ya. Paket kredit? 19.500 saja, Om. Gokil. 19,5. Betul. Cicilannya? Cicilannya 11,8 jutaan selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Dan itu bunga spesial premium. Oke. Sebenarnya 5 tahun juga bisa dong? 5-6 tahun juga bisa. Bahkan 6 tahun juga bisa, tinggal japri aja ya. Betul. Cuman tadi yang ditawarkan yang bunga premium, teman-teman. Karena mobilnya premium. Iya. Pajaknya berapaan ini? Pajaknya ini sekitar 5-6 jutaan. 5-6 juta. Dia mesinnya di 2000 cc, seharga dengan Innova. Tapi lebih mewah ya, Bro ya. Betul. Oke, ini ada Pajero lagi. Ini Pajero Ultimate nih, Om. Oh, Dakar Ultimate. Dakar Ultimate, sorry. Oke, Dakar Ultimate dia minusnya nggak ada sunroof, tapi fitur safety dan kemewahannya ini lebih mewah ya. Betul. Tahun berapa ini? Tahun 2019. 2019. Kilometer 70 ribuan, Om. 70 ribuan. Berapa harganya, Bro? Harganya di 449.500. 449.500 dengan paket kredit. Paket kreditnya DP-nya 27.500, cicilannya 12.700 selama 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Pajaknya Agustus, plat nomor ganjil wilayah Bekasi, pajak berapaan tuh? Om Andre pernah pakai berapa? Ini 7 jutaan. 7 jutaan. Kayak pura-pura enggak tahu aja nih. Lanjut, teman-teman. Itu Pajero enak loh, teman-teman, buat yang suka berpetualang ke jalan-jalan pegunungan, rekomendasi. Ya. Ini paket yang lebih hematnya. Ini yang lebih hematnya. Betul, Terios. Daihatsu Terios R Deluxe tahun 2020 automatic. Matic ya. R Deluxe kamera 360 berarti ya. Betul. Oke, tipe paling tingginya KM berapa? Kilometernya 9.000, Om. 9.000 tahun 2020. Wah, jarang pakai ini mobil. Berapa harganya, Bro? Harganya di 219.500. 219.500 paket kreditnya. Paket kreditnya DP-nya di 16.500. Ya. Cicilannya 5,1 jutaan selama 6 tahun. 6 tahun. Enak banget loh, KM-nya rendah loh. Kayak baru, harga tinggal 211 juta ya. 219. 219 juta dan DP-nya dapatnya belasan juta, 16.500. Dapatnya tipe paling tinggi ya, teman-teman. Pajak Juni, pajak berapaan, Bro? Pajak ini sekitar 4 sampai 5 juta. 4 sampai 5 jutaan ya. Lanjut yuk, teman-teman. Ini siap. Mobil apa, Bro? Ini nggak ada. Ini lagi di Serena. Serena. Betul. Ini Expander, Bro. Expander Sport, Om. Automatic tahun 2020. 2020. Oke. Ultimate. Ini yang sport. Oh, yang sportnya. Sport. Kalau yang sport, interiornya hitam.
Matic ya. Matic. KM berapa? Ini kilometer 28 ribuan loh. 28 ribu rendah. Udah keyless, engine start juga. Harga berapa bro? Harganya di 237.500. 237.500. DP-nya okay. Di 22.500. Ya. Cicilannya di 5,4 selama 6 tahun. Mantap. Cicilannya bisa di 5 jutaan aja ya untuk sebuah Expander ya. Expander 2020. Itu teman-teman. Nah, sebenarnya banyak loh pilihan showroom juga buat teman-teman semua. Tapi kondisinya teman-teman beda-beda. Ada yang beli mobilnya apa adanya. Betul. Tapi kalau di hobi mobil, teman-teman dapat garansi, mobilnya siap pakai, kemudian teman-teman bebas cemas, banyak banget perlindungannya dan bisa jangka waktu panjang kita. Ya. Dan okay. Kita nggak jual mobil bekas tabrakan, bekas banjir, kilometer diputar, nah, turun itu. Mesin itu anti lah. Anti ya. Anti. Apalagi kalau beli mobil metiknya bermasalah, udah puyeng gitu. Di sini nggak ada ya bro ya? Nggak ada di sini. Karena ada. Kita ada garansi mesin sama transmisi kan. Itu sampai dengan 1 tahun. Oke, buat teman-teman kalau harga mau nego, coba japri aja sama Rizky ataupun yang nonton video ini udah agak lama, ingin tahu stok terbarunya, gak apa-apa, bisa hubungin langsung Rizky, save nomor teleponnya, siapa tahu ada rezeki bisa beli mobil di sini ya bro ya. Boleh banget. Siap, thank you banget bro Rizky. Siap, thank you banget. Sehat dan sukses selalu. Siap. Mudah-mudahan 2023 ini kita semua lebih baik, sehat juga, rezekinya lancar, segala keinginan teman-teman bisa terpenuhi ya. Betul. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye.